Seorang guru ngaji berinisial FS, 54 tahun, mencabuli tiga muridnya yang masih di bawah umur. Saat sedang mengajar di sebuah masjid di Jalan Asem Nirbaya, Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Tindakan cabul tersebut dilakukan pelaku pada Minggu 16 Agustus 2020 lalu. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus hendak mengajarkan latihan pernapasan pada para korbannya. Dikutip dari Kompas.com, Kapolres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Ade Ardian Selasa 25 Agustus 2020 menjelaskan, insiden tersebut dilakukan pelaku sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ketiga korban yakni RNR 10 tahun, FA 9 tahun, dan SS 9 tahun. Saat mengaji, marbot tersebut tiba-tiba menyentuh bagian sensitif korban. Setelah melakukan aksinya, ia mengaku pada ketiga korban agar tidak memberitahukan aksi tersebut pada siapapun. Ari mengatakan pelaku memegang bagian tubuh korban dengan alasan untuk melatih pernapasan saat mengaji. Pelaku mengungkapkan dengan dipegang bagian sensitifnya, maka ketiga korban bisa membaca dengan lebih panjang. Kejadian tersebut saat ini sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku sudah ditangkap tanpa perlawanan dan kini sedang dalam masa pemeriksaan. Demikian Tribun News update kali ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!